di antara orang yang terlibat yang menjatuhkan Nabi SAW dalam peperangan Uhud. Okay, kita go back sekejap. Apa yang berlaku dalam peperangan Badar? Ramai di antara pembesar Mekah meninggal, mati dan sebagainya, yang menyebabkan Abu Sufyan pun rasa dendam dengan Islam, rasa marah kepada Islam. Sebab apa? Sebab pimpinan dia, Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan mertua dia sendiri pun mati, yang bernama Utbah ibn Rabi'ah pun mati dalam peperangan Badar, yang menyebabkan Abu Sufyan ini dendam sangat dengan Nabi SAW. Lalu bila mana selesai saja dalam peperangan Badar, ketika mana mereka dah melarikan diri, ada yang selamat, ada yang tak selamat melarikan diri dan sebagainya, ketika mana salah seorang dalam kalangan mereka yang selamat melarikan diri daripada pasukan Islam yang bernama Ikrimah ibn Abu Jahal. Ingat, ramai dah mati pembesar Mekah. Lalu bila mana mereka dah tidak ada pimpinan, maka pasukan Mekah pada masa itu ataupun pemerintahan Mekah pada masa itu, mereka melantik Abu Sufyan lah menjadi pimpinan mereka, menjadi ketua Mekah pada masa itu. Lalu bila mana selesai peperangan Badar, mereka pun dah balik, mereka terus merancang strategi untuk menjatuhkan Islam. Jadi Ikrimah ni memanggil Abu Sufyan, Ikrimah juga memanggil Khalid ibn Al-Walid. Mereka berbincang macam mana nak jatuhkan Islam. Mereka berbincang macam mana nak membunuh Nabi SAW. Ingat, dalam misi ataupun apa tujuan Uhud ni, antara tujuan Uhud yang paling besar adalah untuk membunuh Nabi SAW. Itu tujuan yang besar. Sebab itulah kita boleh tengok, bila mana Abu Sufyan melihat yang Nabi bersama dengan pasukan dia cuba naik ke Bukit Uhud, disebabkan Nabi cedera parah, muka Nabi cedera, berdarah dan sebagainya. Ketika itulah Abu Sufyan masih lagi melihat yang Nabi masih lagi hidup. Dia kejar, dia naik ke Bukit Uhud semata-mata nak bunuh Muhammad. Kenapa? Sebab dia masih lagi melihat yang Nabi masih lagi hidup. Tapi Nabi berjaya atasi masalah itu dan sebagainya. Itu disebabkan mereka dah letakkan dalam diri mereka nak bunuh Nabi SAW. Tapi Allah sayang kepada mereka yang bernama Abu Sufyan. Allah sayang kepada mereka yang bernama Ikrimah ibn Abu Jahal. Allah sayang kepada Khalid Al-Walid, yang mana ketiga-tiga pimpinan ataupun panglima perang dalam peperangan Uhud ni yang menjatuhkan Islam. Allah bagi hidayah kepada ketiga-tiga mereka. Dan itulah Abu Sufyan ibn Harb, yang mana di antara hidup dia dipenuhi dengan rasa dendam, rasa benci kepada Nabi SAW. Lalu kita boleh tengok, bila mana perjanjian Hudaibiyah pun dah dilanggar oleh puak-puak Quraisy, bahkan Abu Sufyan pun melanggar perjanjian Hudaibiyah dan sebagainya, maka Nabi pun mempersiapkan satu pasukan yang sangat ramai untuk membuka Fathul Mekah. Maka dalam Nabi dalam perjalanan untuk ke kota Mekah, Nabi mempersiapkan ramai pasukan Islam. Kan saya belum buat lagi kisah Fathul Mekah. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita akan buat. Bila mana Nabi dalam pasukan dia bersama yang sangat ramai untuk pergi ke kota Mekah, tujuan untuk membuka Fathul Mekah, ketika itu masih lagi ada orang Islam dekat kota Mekah. Masih lagi ada Islam dekat kota Mekah. Antaranya yang orang Islam masih lagi berada dekat kota Mekah adalah ayah saudara Nabi yang bernama Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib. Kenapa? Sebab Nabi dah tugaskan siap-siap kepada Sayyidina Abbas supaya menjadi pengintip Nabi, menjadi spy kepada Nabi. Anda kata ada apa-apa maklumat, segera sampaikan kepada Nabi. Sebab itulah bila mana Sayyidina Abbas pun telah dimaklumkan yang Nabi pun dalam perjalanan, ketika itulah Abu Sufyan dalam keadaan macam tak tahu nak buat apa. Bahkan menteri-menteri Mekah pada masa itu pun tak tahu nak buat macam mana. Mereka nak lawan pun tak boleh. Kenapa? Sebab kota Mekah pada masa itu mereka kekurangan panglima perang. Mereka kekurangan orang-orang hebat. Disebabkan orang hebat panglima perang pada masa itu dekat kota Mekah, kebanyakan dalam kalangan mereka telah pun mati dalam peperangan, yang menyebabkan mereka kekurangan tenaga. Lalu ketika itulah Abbas mengajak Abu Sufyan untuk pergi jumpa dengan Nabi SAW dekat luar khemah. Sebab Nabi ketika itu belum lagi sampai ke kota Mekah. Sebelum Nabi sampai ke kota Mekah, Nabi dirikan khemah untuk membuat persediaan pada hari esokan. Maka ketika itulah Abbas mengajak Abu Sufyan untuk pergi jumpa dengan Nabi SAW. Keluar daripada kota Mekah, pergi dekat khemah Nabi SAW. Jadi ringkas cerita, bila mana Abu Sufyan bersama dengan Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib masuk ke dalam khemah Nabi, ketika itu jugalah dilihatnya Umar ibn Khattab. Ketika mana Umar melihat Abu Sufyan, Umar minta izin terus dengan Nabi. Ya Rasulullah, biasalah Umar. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk penggang kepala Abu Sufyan, izinkan aku untuk pancung kepala Abu Sufyan.
Maka Nabi kata, jangan wahai Umar, kerana Abu Sufyan datang dalam keadaan baik. Kita layan dengan baik juga. Dan ketika itulah Nabi tanya kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, belum sampai lagi ke masa untuk kamu masuk agama Islam, kerana kamu ni dah lama melawan agama Islam, melawan aku dan sebagainya. Sampai bila kamu nak dalam keadaan macam ni, wahai Abu Sufyan? Maka ketika itulah Abu Sufyan kata kepada Nabi, seolah-olah Abu Sufyan ni macam bagi helah, bagi sebab, bagi alasan lah supaya tak masuk. Ya, lebih kurang macam ni lah. Yelah Muhammad, aku nak masuk agamamu, kamu orang baik, sahabatmu pun orang yang baik, tapi dia lah macam, dia macam bagi alasan. Dia puji Nabi dalam keadaan dia memberi alasan. Maka ketika itulah dibisiknya Abbas kepada Abu Sufyan, hey Abu Sufyan, baik kau masuk agama Islam sebelum kepala kamu dipenggang, sebelum kepala kamu dipancung. Ketika itulah macam bila mana dengar apa yang Abbas kata, tak masuk Islam, dipenggang kepala kan. Ketika itulah Abu Sufyan terus melafazkan kalimah syahadah di hadapan Nabi SAW. Kata para ulama, memang betul di awal keislaman Abu Sufyan, seolah-olah dia masuk agama Islam seolah-olah dipaksa, seolah dipaksa kan. Tapi kita boleh tengok juga di awal saja macam tu, bila mana Abu Sufyan dah pun masuk agama Islam, keimanannya, keimanan Abu Sufyan dari sehari ke sehari mulai baik, mulai bertambah keimanan kepada Nabi SAW. Lalu bila mana Abu Sufyan dah masuk Islam, ketika itu Hindum bintu Utbah belum lagi masuk Islam, hanya Abu Sufyan sahaja masuk Islam. Lalu bila mana Abu Sufyan dah masuk Islam, maka Abbas pergi kepada Nabi, berbisik kepada Nabi, ya Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya Abu Sufyan ni, dia sudah terbiasa dengan sifat, dengan perangai seorang pimpinan, maka layanlah dia dengan seorang pimpinan, ya Rasulullah. Dan ketika itulah Nabi, sebab Nabi, jenis Nabi, perangai Nabi, dia kenal setiap orang sahabat. Setiap orang sahabat Nabi kenal perangai dia, kelakuan dia, sifat dia macam mana. Sebab itulah bila mana Nabi Islamkan Abu Sufyan, ketika itulah Nabi menghargai Abu Sufyan. Macam mana Nabi buat? Sebab itulah kita boleh tengok bila mana berlakunya Fathul Mekah, Nabi dah bagi tahu siap-siap kepada semua orang masyarakat Mekah, andai kata kamu berlindung dekat rumah kamu masing-masing, maka kamu akan selamat. Begitu jugalah kalau kamu berlindung dekat rumah Abu Sufyan, maka kamu juga akan selamat. Dan ketika itu jugalah bila mana Abu Sufyan dapat tahu yang siapa berlindung dekat rumah dia akan selamat, dia rasa macam dirinya dihargai oleh Nabi SAW. Itu perangai Nabi SAW. Padahal tak perlu sebut pun tak apa rumah Abu Sufyan, tapi disebabkan Nabi meraikan para sahabat, Nabi nak menjaga hati para sahabat, disebabkan itulah Nabi menyebut siapa yang berlindung dekat rumah Abu Sufyan, kalian akan selamat. Dan kita boleh tengok juga apa yang berlaku dalam peperangan Yarmuk kan, kalau sebelum ni dalam kisah Hindum binti Utbah, Hindum bagi semangat kepada Abu Sufyan kan. Inilah masa untuk kita tebus kesalahan kita, wahai suamiku, kesalahan kita kepada Nabi Allah, kesalahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itulah Abu Sufyan bersemangat dan melawan-lawan-lawan, sampailah salah satu mata dia buta disebabkan kena balingan tombak. Lalu bila mana selesai dalam peperangan Yarmuk, Abu Sufyan pergi jumpa Nabi, bagi tahu kepada Nabi, ya Rasulullah, lihatlah mata sebelah aku ni terkena balingan tombak, buta mataku ya Rasulullah. Maka Nabi kata kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, andai kata kamu nak, aku boleh minta kepada Allah supaya sembuhkan matamu wahai Abu Sufyan, ataupun, kata Nabi, ataupun kamu bersabar dan tempat kamu dalam syurga wahai Abu Sufyan. Dan ketika itulah kata Abu Sufyan, ya Rasulullah, aku nak syurga ya Rasulullah, aku nak syurga ya Rasulullah. Itulah yang dikatakan, itulah yang disampaikan oleh Abu Sufyan ibn Harb, yang mana dia tak nak apa-apa melainkan syurga, tempat dia dekat akhirat nanti. Itulah kisah seorang sahabat Nabi SAW yang pada awalnya di antara orang yang terlibat dalam perancangan nak membunuh Nabi, tapi Allah bagi hidayah kepadanya, terus berubah 360 darjah, sayang kepada Nabi, sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kisah Abu Sufyan. Moga-moga apa yang saya kongsikan pada kali ini memberi manfaat kepada anda juga, dan anda boleh kongsikan kepada orang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, siapa yang follow saya punya video, yang setiap kali tengok video saya, dia akan tahu, saya akan bagi tahu yang saya ada satu cookies yang saya sendiri yang buat. Okey, kita ada cah cookies satu daripada Perisa Chocolate, and then satu lagi daripada Perisa V Cookies Vanilla Butter. Siapa suka vanilla
Manila Butter memang sangat sesuai. Dia boleh terus WhatsApp nombor kat bawah. Anda boleh tengok feedback juga dekat kita Facebook page, dekat kita punya Facebook page and IG The Snack Cookies. Banyak sangat feedback daripada customer kami, and kebanyakan dalam kalangan mereka akan kata sedap saya punya cookies ni. Ha, macam mana yakin? Bukan saya kata sedap, tapi ramai customer yang kata sedap. Terus WhatsApp nombor kat bawah. Okay, Assalamualaikum.